Farel, kita pulang aja yuk. Soalnya udah pada kosong banget tuh. Ngapain juga kita di sini? Ya udah, Gi, ayo pulang. Aku kan ngikut kamu aja, pulang ya pulang. Kenapa sayang? Kok kayak gitu nafasnya? Aku kepikiran Kiran dulu sayang. Dia pengen banget punya adik. Tapi adiknya sampai sekarang gak dapet-dapet. Mereka udah sedewasa itu. Tapi adiknya belum nongol juga di perut aku sayang. Aku jadi kepikiran. Aku gak bisa ngabulin permintaan Kiran. Gimana coba? Padahal Kiran itu pengen banget punya adik sayang. Dari dia kecil loh permintaannya itu. Sayang, kamu ngapain mikirin itu? Gak usah dipikirin toh, bikin jadi stres aja. Hamil itu kan rezeki, rezeki itu kan datangnya dari Tuhan. Kalau kamu pengen hamil cepat, kamu tuh minta sama yang memberi rezeki, sayang. Berdoa sambil berusaha, sayang. Nanti kita usahain lagi ya. Semoga cepat dapat adik kekiren. Ntar aku bakal banyak makan daging dan sayur-sayur supaya cepat dapat adik kekiren. Kata dokter sih itu membantu untuk meningkatkan hormon gitu, sayang. Itu sih yang aku dengar dari dokter. Semangat ya, jangan sedih. Kiu kiu, cewek. Aduh, seksi amat, Mbak. Sini goyang bareng kita. Pasti bakal dijamin ketagihan deh. Kiu kiu, cewek. Seksi amat, Mbak. Bolehlah sejam pake. Sini dong, Mbak. Kiu kiu, berkasnya ada di laci saya. Cewek. Ngomong apa barusan kalian? Coba ulangi lagi. Kalian pikir aku nih cewek apaan, ha? Aku tuh udah bersuami tau. Dasar ya, cowok genit pengen ditabrak aja nih. Beraninya ya ngegoda emak-emak anak dua. Kalian pikir aku nih mau jual diri di sini? Aku tuh mau liburan bareng suami aku. Jangan kau pancing-pancing deh kemarahan emak-emak. Nanti jadi bubur kalian dua aku buat. What? Mulai kapan kalian seberani itu? Bagus sayang, aku bangga sama kamu. Kalau nggak salah, ini hotel kamu kan? Kita mau ngapain kemari sayang? Mau ngambil omset harian hotel kamu ya? Enggak, omset udah aku ambil 2 hari yang lalu. Kita makan dulu ya di kantin hotel ini supaya ada tenaga untuk bikin adik Kiren. Apa? Jadi kamu mau itu di hotel ini sama aku? Kenapa nggak di rumah aja sih? Nah iyalah, ya masa mau jualan tahu di sini? Ya kok di sini kan lebih dapet aja chemistry-nya berdua gitu sayang. Ayo dimakan Kinan, aku gak mau ya dengar kata diet hari ini. Pokoknya kamu harus makan banyak, biar cepet jadinya adiknya Kiren. Aduh, pelan-pelan lah, Ges. Sakit ini. Ntar, kalau mama papa nanya kamu kenapa, bilang aja jatuh dari tangga sekolah ya. Jangan bilang kamu dipukul sama mantan kamu itu.
Gak mau, aku mau jujur aja sama mama papa. Lu mau emangnya cowok lu yang ganteng itu dibuang papa ke laut, hah? Biar dimakan ikan hiu. Mau? Idih, kata siapa cowok gua? Enggak, ogah, najis, sudah putus ya. Aku gak mau pacaran sama orang kayak gitu. Ini bicit, putus-putus, ntar nyambung lagi. Gua gak mau tahu ya, Kiren. Kalau lu sempet nyambung lagi hubungan sama dia, lu bakal tahu akibatnya. Kalau iya, lu... Iya, aku juga gak bodoh, Daren. Aku juga gak mau lah dipukul terus kayak gini. Sakit tahu. Mama papa aja gak pernah mukul aku kayak gini. Dia berani banget mukulin aku. Siapa juga yang mau kembali sama cowok kayak gitu? Bener-bener lu ya, Ojan. Kurang ajar banget lu. Sampai monyok-monyok gini muka si Kiren. Awas lu ya kalau dapet gua di luar. Habis lu gua buat. Kasar banget jadi cowok. Kasian banget, Kiren. Maafin ya, Kiren. Aku gak bisa melindungi kamu. Kinan, kamu milihin apa sih? Kamu lihat apa? Pilih aja yang kamu suka, gak usah lihat harga. Ambil aja yang kamu mau. Kamu ini suka banget gitu. Kita tuh harus menghemat, sayang, jangan boros. Menghemat katamu? Menghemat apaan? Duit aku masih banyak. Udah cepetan belanja, pilih apa yang kamu suka, gak usah lihat harga. Apa susahnya sih, Kinan? Gak usah lihat harga doang loh. Widih, sombong amat orang kaya. Ya, terus kenapa? Kamu istrinya orang kaya. Jangan diliatin terus. Ayo dipilih, Kinan. Kaki aku udah pegel loh. Kita udah 1 jam di sini cuma ngeliatin tas itu doang. Ah, lama. Mbak, saya borong semua tas yang ada di sini ya. Jangan banyak tanya. Cepat hitung dan beri totalnya ke saya. Nanti saya bayar cash. Kaki saya udah pegel banget nih nungguin istri belanja dari tadi nggak selesai-selesai. Sekarang ya, Mbak, hitung totalnya. Iya, Pak. Saya hitung semua totalnya berapa. Farel, kamu ini apa-apaan sih? Semua tas diborong. Mau buka toko tas di rumah. Iya. Kamunya kelamaan milih. Aku kan jadi kesel. Ya udah, aku borong aja semua jadinya. Kan kamu milihnya di rumah aja. Biar lebih lama lagi. Kalau di sini aku tuh udah pegel banget kakinya, Kinan. Kamu itu ya, dari tadi handphone terus. Aku tuh udah capek-capek bikin es krim untuk kamu, tapi nggak dimakan. Dilirik aja nggak? Sayang, aku lagi kerja. Banyak kerjaan di kantor hari ini, jadi mereka banyak menghubungi aku. Ini aku makan kok es krimnya. Maafin aku ya, jangan ngambek ya, sayang. Nggak usah, udah telat kamu makan es krimnya. Kinan, kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kok marah terus sama aku? Emangnya aku udah buat salah ya sama kamu? Kalau aku salah, tolong kasih tahu. Ya, gimana ya? Masa aku harus kasih tahu juga? Tahu ah, kamu tuh nyebelin banget di mata aku. Aku pergi aja. Kenapa sih di akhir-akhir ini marah terus sama aku? Aku salah apa coba? Kalian berdua mau kemana? Mau main sepeda mah, mumpung lagi libur jadi pengen olahraga sesekali sama Kiren. Boleh kan mah? Iya nih mah, mau sepedaan sama Daren. Mau ikut nggak? Kita olahraga bareng yuk. Udah lama kan soalnya. Nggak usah deh, kalian aja berdua. Soalnya mama lagi gak enak badan, pengen istirahat dulu. Hati-hati ya kalian main sepedaannya. Jangan di jalan raya, tertabrak. Kinan,
Kuenya gak dimakan. Kamu belum sarapan loh. Ayo makan dulu kuenya. Sini duduk bareng aku, sayang. Gak usah, Farel. Aku lagi gak selera makan soalnya. Aku mau istirahat dulu ya. Aku lagi gak enak badan nih. Kamu makan sendiri aja. Akhir-akhir ini kenapa doyan banget muntah ya? Aku makan apa sih? Kayaknya emang ada salah makan deh. Apa asam lambungku naik ya? Kinan, kamu gak apa-apa? Kamu sakit ya? Kok gak bilang aku sih? Iya nih Farel, badan aku panas banget. Terus aku tuh demam, meriang, mual. Ya gak tahu deh, campur aduk rasanya. Mungkin masuk angin kali ya. Pokoknya gak enak banget deh rasanya. Aku pengen istirahat dulu ya. Ya ampun, panas banget badan kamu, Kinan. Ayo segera ke dokter yuk, biar cepat sembuh kamu. Aku jadi khawatir loh kayak gini. Mual, muntah, gak nafsu makan. Ya, mau ya? Kita ke dokter ya. Enggak, Farel. Aku takut disuntik kalau di dokter. Aku gak mau. Biarin aja deh sakit kayak gini. Yaudah, kalau gitu aku aja yang suntik ya. Gimana? Ya, makin gak mau lah. Suntiknya kamu tuh kan beda. Makin meriang aku nanti. Ya udah makanya ayo, jangan cerewet banget deh. Ayo kita ke dokter biar cepat sembuh. Farel, bawel banget sih. Mending kamu pijitin aku nih. Nih, bagian sini nih sakit nih, punggung dan pinggang. Cepetan, pijitin, sakit tahu. Jadi, dari hasil pemeriksaan tadi, ternyata istri Bapak sedang hamil, Pak. Selamat ya, kandungannya sudah 3 bulan 12 hari. Makanya Bu Kinan belakangan ini suka mual, suka nggak selera makan. Itu pertanda ada janin dalam tubuh, Pak. Reaksinya di ibu hamil seperti itu. Kadang ya bisa juga jadi marah-marah terus. Jadi beneran, Dok? Saya hamil? Iya, Bu Kinan. Nanti saya berikan vitamin untuk tumbuh kembang janinnya dalam perut ya. Diminum setiap hari, jangan lupa. Sayang, aku hamil, sayang, kata dokter. Bertahun-tahun kita menunggu kabar ini ya. Akhirnya, kita bisa kasih adik ke si kembar. Aku terharu banget, sayang. Sayang, aku bahagia banget. Pasti kembar juga bahagia dengar bakal ada adiknya. Kalau adiknya lahir, pasti mereka senang banget. Karena ada adik yang bisa dimain-mainin di rumah. Mereka pasti bahagia banget, sayang, apalagi Kiren. Lucu banget kayaknya ya. Daren, tungguin. Daren, isbalap aja ya. Tungguin. Ya lu udah ini cepetan. Masa gua harus nunggu lu, gimana sih? Kita tuh harus buru-buru karena mau cari aduk. Kiren, lu gak apa-apa? Gak apa-apanya, sakit juga tau. Lu ngapain sih ngajak gue berhenti di tengah jalan? Kan jadi ketabrak gini. Yang ngajak berhenti tengah jalan tuh siapa? Lu kan? Masa nyalahin gue sih? Udah, buruan. Gue udah lapar. Ayo Kiren, cepetan ngayuhnya. Jangan lama ya, ntar ketabrak lagi lu. Ini bawel banget sih. Kita tuh lagi olahraga loh, bukan lagi balapan. Lu turun pinter, ngapain lu nabrak gua? Astaga. Makanya lu jangan di situ. Emang enggak boleh masukin nomor atau naik sepeda? Boleh kan? Enggak ada yang larang. Emang lu pernah ngelihat orang belanja di Indomaret sambil naik motor? Di mana-mana motornya tuh diparkirin di depan, bukan dibawa masuk. Begitu Ananda Kiren. Ya, gua kan mau beda aja dari yang biasanya. Ya jangan lu sama-samain lah. Kiren, lu butuh rukiah kayaknya. Apaan dah lu? Gua enggak kesurupan setan ya. Lu beneran mau bawa masuk sepedanya, Kiren? Iya. Astaga, jangan bikin malu gua lo. Emang apa sih? Gak mau gua turun. Cepetan maju, Daren. Cepetan. Bang, mohon maaf ya, Bang.
sepeda tidak bisa masuk ke dalam Indomaret, Bang. Tolong diparkirkan di luar ya, Bang. Nanti berantakan barang-barang kami di sini kalau sepedanya masuk ke dalam, Bang. Begini, Mbak. Dia ini agak sedikit gila. Jadi maklumin aja ya, Mbak. Nanti saya suruh parkirkan di luar, Mbak. Maaf ya, Mbak. Bajir, gua dibilang gila. Awas lu ya, Daren. Padahal kan enak ya kalau ngadem di Indomaret naik sepeda. Kenapa sih dilarang? Ada bocil. Ih, gemesin banget bocilnya. Jadi pengen punya adik deh. Kapan ya aku bisa punya adik selucu itu? Gak sabar deh. Ya Allah, aku pengen punya adik. Garis apaan ini, Mah? Warna merah gitu. Yang kalian pegang itu adalah alat tes kehamilan. Kalau hasilnya keluar 2 garis, itu artinya hamil. Dan di alat itu menunjukkan hasil punya mama garisnya 2. Yang berarti kalian tuh sebentar lagi bakal punya adik, Nak. Kirin Darin sebentar lagi bakal punya adik. Mama lagi hamil. Ya Allah, hore-hore, Daren juga punya adik, ada mainan baru nih, asyik, selamat ya mama. Lucu banget kalian.